Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Marhaban ya Ramadan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan juga kesempatan untuk bertemu pada bulan Ramadan kali ini. Seperti yang kita ketahui, bulan Ramadan merupakan bulan penuh rahmat dengan 1000 keutamaannya. Maka dari itu, umat muslim sangatlah antusias dalam menyambut bulan Ramadan. Bulan Ramadan hanya datang sekali dalam setahun. Maka dari itu, pertemuan dengan bulan Ramadan sangatlah istimewa bagi umat Islam. Di samping itu, bulan Ramadan memiliki 1000 keutamaannya. Di antara lainnya adalah bulan Ramadan merupakan bulan diturunkannya Al-Quran. Bulan Ramadan juga bulan penuh ampunan dan penuh keberkahan. Bulan Ramadan terdapat malam Lailatul Qadar di dalamnya, yaitu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Bagaimana cara kita mendapatkan keutamaan bulan Ramadan tersebut? Yaitu dengan meningkatkan kualitas ibadah kita dengan melaksanakan ibadah yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu membaca Al-Quran serta mengamalkannya dalam sehari-hari, bersedekah, dan masih banyak lagi. Jika kita melakukan amalan-amalan tersebut pada bulan Ramadan, maka insya Allah puasa kita akan menjadi berkah. Pahala yang diberikan saat bulan Ramadan dan hari biasa sangatlah berbeda, karena pahala bulan Ramadan akan dilipat gandakan oleh Allah, sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, barang siapa yang berpuasa dan berniat karena Allah, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Dan sebagaimana dijelaskan di surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan orang-orang terdahulu agar kamu bertakwa. Demikian dapat kita simpulkan bahwa jangan bermalas-malasan saat puasa, karena di dalam puasa Ramadan sangatlah banyak keutamaan yang bisa kita dapat. Semoga kita selalu istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian kultum saya pada kali ini. Saya Binti Hayatul Mufida dari tim dakwah Mamio. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.